Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya bro. Kali ini kita mau review silencer knalpot ya bro. Kita mau unboxing sekalian check sound silencer knalpot Satria FU merek DBS, tapi yang KW ya bro, bukan yang ori. Nah, jadi untuk sebelumnya ini leheran sudah pernah diganti, tapi silencer nggak diganti bro. Soalnya leher yang lamanya itu keropos, makanya si pemilik motor hanya mengganti di bagian lehernya saja. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan mengganti silencernya bro. Si pemilik motor merasakan ada sedikit keanehan pada suara knalpotnya pada saat menggunakan leher knalpot racing, tapi silencernya standar, jadi suaranya aneh bro. Oke bro, di sini sudah ada paket silencernya, terbungkus rapi sesuai pesanan. Kita buka dulu packingnya. Ini yang punya motor memesan di online shop ya bro, tepatnya di Shopee. Nanti link pembeliannya saya tinggalkan di deskripsi. Barang siapa teman-teman yang punya FU ingin mengganti silencernya, nanti bisa untuk rekomendasi. Kita buka dulu ya bro. Oke, di sini masih terbungkus rapi dan aman sekali ya bro, karena ini bahannya karbon, katanya sih karbon, cuman ya KW lah, tapi lumayan katanya. Ini harganya juga sangat terjangkau, itu sekitar 225.000, terus dapat potongan diskon berapa persen gitu, jadi cuman 180.000. Kita buka dulu bubble wrapnya. Nah, sebentar bro. Nah, ini dia penampakan knalpotnya. Wis mantap bro. Oke, ini modelnya slip on ya bro, jadi nanti kita tinggal lepas silencer yang standarnya lalu kita masukkan. Nah, di sini emblemnya tulisannya warna biru ya bro, biasanya itu ada yang warna merah. Tapi ini bagus menurut saya build quality-nya. Oke bro, kita lepaskan dulu silencer yang lamanya. Ini untuk pemasangan sangat mudah sekali, tinggal kita lepas per yang lamanya. Tapi ini karena leher knalpotnya yang ini udah gantian ya bro, makanya gampang. Kalau itu satu set ya mungkin lebih mudah sih. Kita lepas dulu bautnya. Ini karena belinya terpisah. Nah, tinggal kita tarik seperti ini aja bro. Nah, sangat mudah sekali. Nah, kita pasang. Oke, mantap. Kita pasang lagi pernya. Kita sesuaikan dulu posisinya bro. Nah,
panjang bro. Agak ngeden juga ini nariknya. Kependekan ini bro. Buset. Susah bro. Oke, sip. Pasang yang bawah. Oke, mantap.
Ganti deh.